Hari ini gue lagi mau menuju ke Bandung. Hai. Hai dong. Hai dong. Jadi gue punya tempat wajib yang harus gue kunjungin kalau misalnya gue lagi mau ke Bandung. Nah, ini tempat makannya Warung Ajanom. Lokasinya ada di Jalan Haji Wahid nomor 11. Ini samping taman apa ya? Oh, Taman Panatayuna. Kenapa? Bu. Oke, kamu sini aja nanti kamu jatuh nak. Sambil nunggu makanannya, ini ada sate kulit gitu. Jadi ini tuh restorannya, restoran khas Bali. Pedes tapi coba, abang coba. Ini enak, rasanya pedes. Isinya ayam. Nah, gue udah datang. Ini dia iga bakar. Nah, dia tuh di sini maksudnya pakai sambal matah. Dan ini sayurnya. Ini favorit banget. Udah selesai makan iganya. Kita cari makanan yang lain. Oke, habis makan iga bakar Ajanom tadi, terus sekarang kita mau makan Warung Misbar. Makan di Warung Misbar. Di mana tempatnya? Saya lupa jalan. Jadi kita makan teh sapi. Teh sapi lana lera. Lana lera. Lana lera. Lama lera. Lama lera. Jadi lokasi teh sapinya ada di Jalan Ki Bagus Rangin, di belakang iga bakar yang tadi yang ajian. Sebelum kita masuk. Di sini ada live musiknya gitu. Ini dalamnya. Langsung datang baru dipesan. Masih pesan 3 dan ini gua pesan yang teh sapi sambal mata dan ini teh sapi sambal luwak. Sambal luwak. Mau makan? Sekarang kita makan siang dulu di Balai Restonya. Nah, ini tuh Balai Restonya, terus di sini tuh kayak ada saungnya gitu. Kayak joglo gitu. Kita lihat view-nya dari sini yuk. Kita ke sana yuk, yang ada tangga-tangga gitu. Posturnya salah nih. Kita harus balik lagi. Ini kayak bisa jadi spot foto.
yang keren banget deh. Ya, kita naik kereta. Kita pesan makan yuk. Let's go turun lagi. Sini ulit dulu, ulit dulu. After pillar. Enaknya makan apa ya? Yuk kita pesan dulu di sebelah situ restonya. Ini dia restonya. Ini kalian kalau malas keluar, kalian bisa pesan makan di sini, di resto di Mulberry Hill. Jadi kalian bisa pesan makan apa aja di sini, terus bisa diantar ke kamar juga. Viewnya di sini kali ya, biar viewnya bagus. Tara, ini jadi makanan yang gue pesan di Bale Resto. The Bale yang ada di resto yang ada di Mulberry. Ini karedok dan gurame goreng, terus ini ada sambal kecap dan juga sambal biasanya, terus ada bajigur dan juga kopi hitam. Apakah ada kaca gede mau nyatok? Oke, sekarang kita mau ke daerah Punclut. Kita mau ke Tafso Burn. Dia sebelahan sama lereng Anteng. Jadi di sana tuh ada kafe sekalian, kayak ada taman bermainnya gitu. Bukan taman bermain sih, kayak ada mini playground gitulah. See you. Oke, sekarang kita udah sampai di Tafso Burn. Jadi dia sebelahan sama lereng Anteng. Sekarang parkirnya udah kayak gini. Wilujeng Sumping. Wilujeng. Wilujeng lah. What a wonderful world. What a wonderful world. Oke, kita ke Tafso Burn. Turun dulu ya. Coba kita follow dulu. Ya mbak, 3 sama 1 bayi sih. Boleh. Untuk areanya kayak gini gambarannya. Sama untuk menunya kayak gini. Oke. Okay. Pesan makanan. Oh ya, ini menunya di sini ya. Ih, kok lucu ya. Jadi menunya udah ada di sini. Nah, kalian bisa langsung pesan di sini. Terus nanti tinggal langsung bayar di kasir sini. Let's go. Oh, ditutup. Sini. Sini, Kay. Yuk. Let's go.
tempatnya lucu banget. Terus di sini ada, jadi anak kecilnya bisa main. Oke, okay, naik. Let's go. Let's go, nah. Let's go. Turunnya laut sini, turunnya laut sini. King. Jadi gue pesen cemilan dulu untuk menu pertamanya. Ini gue pesen katsu kids sama ini tempe mendoan, terus ini pisang aroma gitu. Nah, itu mayo dan ini sambal kecapnya si tempe mendoan. Oke, okay, sebelum balik kita mau beli oleh-oleh dulu, bolu bakar tunggal di Jalan Sudirman. Oke, okay, kita udah sampai di bolu bakar tunggal. Kita cek suhu dulu di sini. Sterilan dulu. Oke. Thank you. 350 sekarang ya. Ya. Nah, kita pesan dulu bakar tunggal di sini. Mbak. Oh, sudah situ. Yang coklat keju. Coklat kejunya berapa? Oke, ini udah jadi bolu bakarnya. Sekarang kita let's go pulang. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.